Kota Banjarmasin bukan hanya kaya dengan kota seribu sungainya, tetapi Banjarmasin juga memiliki salah satu objek wisata bersejarah. Nah, kali ini kami mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Ilmu Komunikasi akan memberikan informasi seputar objek wisata bersejarah yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Makam Sunan Suryanjaya. Makam Sultan Suryasah adalah sebuah komplek pemakaman yang berada di Jalan Kuin Utara, yang dimana sekarang ini bukan hanya tempat ziarah saja, namun sudah menjadi salah satu objek wisata religi perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Sultan Suryasah merupakan raja kerajaan Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Sultan Suryasah berasal dari keturunan raja-raja kerajaan negara Dahak. Sewaktu kecil, namanya adalah Raden Samudra. Setelah diangkat menjadi raja, namanya menjadi Pangeran Samudra, dan setelah memeluk Islam, namanya menjadi Sultan Suryasah. Gelar lainnya adalah Penembahan atau Susunan Batu Habang, dan sejak itulah agama Islam berkembang resmi dan pesat di Kalimantan Selatan. Untuk pelaksanaan dan penyiaran agama Islam, dia membangun sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjid Sultan Suryasah, yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Pangeran Samudra diangkat menjadi raja pada tahun 1526, usai meraih kemenangan setelah memerangi penjajah dari kota yang dulu bernama Bandar Masih. Bandar berarti pelabuhan, sedangkan Masih diambil dari kata Ulu Masih yang berarti orang Melayu, sehingga Banjarmasin dapat diartikan pelabuhan orang Melayu. Kemenangan yang diraih oleh Pangeran Samudra ternyata tidak diraih dengan begitu saja, tetapi juga dibantu oleh Kerajaan Demak yang sewaktu itu mengutus Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Hatif Dayan. Atas bantuan tersebut, akhirnya Pangeran Samudra yang sebelumnya adalah Hindu memutuskan untuk masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Suryasah. Sedangkan tahun diangkatnya beliau menjadi raja dijadikan tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Beliau wafat pada tahun 1546 dan dimakamkan di lokasi pemakaman saat ini. Ada hal menarik yang dapat ditemui di tempat kumpulan makam tersebut, yaitu keberadaan peninggalan sumur keramat. Apakah masyarakat Banjarmasin sudah mengetahui salah satu peninggalan Sultan Suryasah pada zaman dulu? Makam Sultan Suryasah. Di makam Sultan Suryasah itu kan ada sumur peninggalan Sultan Suryasah. Maman sedikit dalamnya tahu nggak sih apa itu sumur? Nggak tahu. Oke. Di sana ada sumur peninggalan makam Sultan Suryasah. Ada. Tahu kalian apa sih sumurnya itu? Nggak tahu. Taunya ada sumur kita kasih upai. Itu yang biasanya apa? Buat itu kan buat biasanya dari peninggalan Sultan Suryasah. Di sana tuh biasanya orang kayak baca yasin di sana. Terus juga ada yang minta air buat kesembuhan penyakit-penyakitnya. Juga berdoa buat ya bisa minta lulus atau minta hajat, meminta kabulkan hajat yang lain bisa juga. Ya untuk berkah lah. Iya. Sumur peninggalan di makam Sultan Suryasah. Oh, itu riwayat Bahari Coy. Inggi kayak apa kayak ceritanya? Ada pokoknya ceritanya kayak itu zaman Bahari Coy. Karena perbaharuan membentuk agama Islam orang tuh. Itu riwayat dulunya. Setahu kai sumur peninggalannya itu. Sumur peninggal itu tembus ke anak burung pantai Coy. Oh, inggi. Sumur itu tembus menembus jalan tuh. Keluarnya burung pantai. Jadi di dalam kuburan itu ada gua. Oh, okay. Jadi katanya sesuatu anak perlindungan zaman bahar itu zaman anak peperangan itu kan. Jadi bersembunyi dalam itu harus langsung keluar. Dan dalam gua keluarnya murumpat. Peninggalan sumur keramat Sultan Suryasah ini menjadi tempat Sultan Suryasah mengambil air wudhu. Dari sumur yang konon tidak pernah habis airnya tersebut, pengunjung yang berziarah kemudian meminum air sumur tersebut atau juga membawanya pulang untuk dipakai ketika mandi, karena dianggap dapat membawa berkah dan juga keberuntungan.
Bukan hanya pemakaman saja yang ada di Komplek Makam Sultan Suriansah ini, namun juga ada museum sejarah tentang peninggalan Sultan Suriansah. Sehingga, jika kita mengunjungi Komplek Pemakaman Sultan Suriansah ini, kita juga pastinya akan lebih mengetahui bagaimana sejarah Kerajaan Banjar dan sejarah perkembangan Islam pada saat itu. Di dalam Museum Komplek Makam Sultan Suriansah ini, kita akan lebih mengetahui bagaimana silsilah Raja-Raja Banjar, dan kita juga akan melihat foto-foto makam bersejarah di Kalimantan Selatan dan lukisan Raja Banjar. Sekaligus, kita akan melihat bagaimana pakaian raja dan cangkir minuman yang biasa dipakai raja-raja serta beberapa pecahan batu peninggalan kerajaan. Dan juga akan mengetahui bagaimana bentuk senjata peninggalan Kerajaan Banjar pada saat itu. Makam Sultan Suriansah ini berdiri kokoh dan dapat dijadikan salah satu objek wisata di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Nah, dan semoga juga tempat ini akan selalu dijaga dan terus dilestarikan, karena tempat ini merupakan salah satu objek wisata yang penting di Kota Banjarmasin. Bagus untuk dikunjungi juga agar lebih mengetahui bagaimana sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan pada zaman dulu. Itulah informasi singkat objek wisata bersejarah yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi objek wisata bersejarah yang mendunia.